kita kalian berlubang. Kita ambil semuanya tanah. Nope. It's black and white. Halo, ketemu lagi dengan saya Mamang. Dan kali ini aku akan mencoba memainkan hal yang berbeda ini. Maksudnya yang tidak pernah aku coba sebelumnya, yaitu mencoba mainkan Skyblock ya. Jika kalian tidak tahu Skyblock, Skyblock itu kayak gini ya. Kita memainkan survival di udara gitu ya. Di bawah itu gak ada apa, itu void itu, udara, maksudnya kosong. Jadi cuma kita di udara, beberapa blok ada di situ kayak tanah dan pohon gitu. Jadi kita harus bertahan hidup di sana dengan apa namanya resource yang ada di sana. Dan juga kayaknya aku pernah nonton ada chest di sana juga ya. Itu yang Sky Factory yang aku tonton, bukan Sky Block. Sky Factory yang kayak ada modnya itu kayaknya ya. Ini Sky Block kayaknya enggak deh. Jadi ini pertama kalinya aku mencoba. Jadi jangan salahkan aku jika hasilnya jelek ya. Jadi ya ini YouTube-nya yang membuat kayaknya The Gaming Cyclone atau TGC. TGC. Oke, Twitter, aku enggak punya Twitter, kalian bisa cek sendiri. @tgc_youtube atau YT. Mega Skyblock versi 6.0. Oke. Map by send me a link if you do a video on this. I would love to see them. Oke. Start here. Oh, jadi kita akan mulai di sana. Good luck on your mega adventure. Let's just go. Roll. No cheating. Don't upload my map on any other website. Send me feedback on the map. Don't use water to get to the bottom of the map. Okay, you can use this map on YouTube. To please put your render distance to 6 or 8 chunk. Please and thanks. Sorry for low render distance. Hey, chicken! But it makes a lot. Okay, kita coba atur ya chunknya. Kayaknya agak nge-lag enggak kayaknya ya. Biasa aja. Loading cutscene. Woi, ada cutscene-nya ya? You know. This world wasn't always like this. Confused? Yes, I am. Ini ada story-nya ya? Let me tell you a story. Mega Skyblock versi 6. Okay, look at that. Wow, jadi kita nanti cara kesananya gimana ya? Ini di atas pohon ya? Aku takut, Pak. Hancurin saja. Kita menggunakan fancy. Oh, biar bisa kelihatan dalamnya ada chest enggak, kita gunakin fancy gini ya, grafik. Oke, ternyata fancy grafiknya tidak berfungsi ya. Jadi, oh, itu apa nih? Domba itu ya. Oke. Okay. Tidak ada apapun. Aku ingin nyari gini. Apa namanya? Sapling, ini udah mau malam. Mana mataharinya ini? Ya, udah mau malam ternyata. Kita ambil kayunya. Ini lagnya survival jadinya ya. All over again. Hey, sapling. Oke, kita hancurin atas-atasnya. Siapa tahu kita dapat sapling lagi. Kita gali. Oke. Jadi kita tidak bisa dapat iron di sini ya. Itu chest, yes chest. Aku ingin ke pulau lain ya sebenarnya ini. Kita hancurin dulu. Sambil jongkok hancurinnya, siapa tahu jatuh. Sapling, oh dapat. Oke, itu pulau apa itu? Ini pulau biasa ya juga. Itu udah chest, jadi kita sebentar ambil ke sana dulu kalau gitu. Karena di sini ada zombie. Maksudnya spawn zombie di
salah satu pulau gitu. Sapling jatuh, nggak tahu saya. Oke, segini saja. Ini di bawah nggak ada apa? Ada stone ya, kayaknya. Kita ambil ini. Apa ini? Enjoy. Oke, thank you. Ice, kita bisa ubah jadi ikan air. Lava bucket. Aha, sapling. Dan ini bone backpack. Oh, thank you. Kita punya shulker box. Jika kalian tidak tahu kegunaannya, kayak gimana ya bilang ya, kita naruh item di dalam kayak chest. Naruh item, dan saat kita hancurin chestnya, itemnya tetap dalam chest ya. Tidak langsung hancur memburu ya. Oke. Jadi kita coba hancurkan tanahnya ini. Oke. Aku ingin buat gini sebenarnya. Tempat pembuatan lava ya. Lava. Cobblestone generator. Oke. Tapi aku lupa cara buatnya ini. Kita ubah dulu kayunya ini ya. Jadikan seperti biasa. Kita ke sini, kita taruh tanahnya di sekitar sini. Tunggu dulu. Jika aku taruh tanahnya di sana, oh ya, jadiin gini aja pohon nih. Dan di sini kita taruh kayunya. Kelilingi biar ntar mudah ngambil pohon-pohonnya. Oke. Ada zombie kah? Ada skeleton. Kalau skeleton parah. Wih, itu villager ya? Oh, enggak kayaknya. Aku udah tahu. Mari kita bangkitkan kekuatan pohon ini. Oh, 1 year. Oke. Aku kan buat jembatannya menggunakan gini ya. Apa namanya? Kayu aja. Kita ambil lagi sapling-saplingnya. Jika punya sir, aku akan menggunakan ini, apa namanya ini? Apa ini namanya? Oh ya, daun-daunnya untuk jadiin jembatan ya. Tapi karena aku tidak punya sir, maka aku tidak bisa melakukannya. Jadi kita akan sekarang buat redstone. Apa namanya? Ya, apa yang namanya? Gue lupa. Oh ya, cobblestone generator. Gimana cara buatnya ya? Jadi kita buatin lubang di sini coba. Boom. Tunggu, salah. Boom. Boom. Dan kita pakai kayu dulu. Boom. Enggak ya. Dah terlanjur nih. Kita hancurin aja. Oke, masih bisa didapat. Kita tanah di sini. Tunggu dulu, kan di sini air. Masuk ke dalam air sini, di sini lavanya ya. Ini di sini. Jadi kita pasang ini di sini. Salah. Sorry. Jancok. Nah, kurang kayaknya ini tanahnya ya. Kita bisa gunain ini ntar. Apa namanya? Stone. Lagi berapa ini kurang ya? Lagi banyak sebenarnya. Kita buat gini coba dulu ya. Nih. Lalu kita buat crafting table. Setelah itu kita buat stick. Dan voila. Kita pasang crafting table di sini dulu. Lalu kita dan ya, kita punya cobblestone ya. Baru nyadar nih. Jadi kita sekarang bisa ini. Pakai cobblestone aja. Oke.
ini tutup dan di sini juga tutup. Oke. Kita pasang di sini. Pasang kayak gitu. Dan voila. Dan benar kayak gini kan? Kita pasang cobblestone di sini coba. Oke, jadi kita pasang air di sini, mana dia es. Dan juga lava. Kita air di sini, kita hancurkan jadi air. Dan kita lava di sini. Yeay, cobblestone sudah jadi. Kita harus di sini ya, biar dapat ininya. Oke. Kita gunakan cobblestone aja kalau gitu. Nah, dah. Ini kita hancurin lagi ya. Kita buat jembatan ke sana. Let's go. Kok nggak mau ya? Pas. Masih kurang ya. Kita gunain batu aja. Zombinya jatuh jika kalian tidak lihat tadi. Sedikit lagi sampai kita dapat makan pork chop. Itu glowstone. Wait. Kita balik dulu. Kita hancurin nih. Sorry. Tuhan memberkatiku. Okay. Kita buat pedang. Pedang apa ya? Pedang kobel aja. Jadi kita ambil sekarang kobelnya di sini lagi. Berapa butuh dua ya? Okay. Dan kita pasang di sini pedang. Good job. Hati-hati jangan sampai jatuh. Ini keep inventory aktif nggak sih? Aku takut kalau jatuh ini hilang semua barang-barangku ini. Jadi kita harus hati-hati ya. Lah, babinya tadi ada. Nah, kita sekali hit bisa nggak? Jangan jatuh, jangan jatuh. Sini tuh, sini tuh. Weh. Oke, thank you for the meat. Pork chop. Wih. Oh, roti. Thank you. Cobweb maksudnya. Nih, untuk nanti kita buat farm ya kayaknya. Kita ambil chestnya. Karena chest diperlukan. Oke, apakah digali ini bisa dapat ini? Oh, enggak. Kita kalian berlubang. Kita ambil semuanya tanah. Nah. Keep inventory-nya nggak ada. Aku lupa jongkok. What? Okay, jadi aku mengulang mainnya ini ya. Karena yang tadi aku nggak puas. Awal-awal udah langsung mati, jadi aku ulang main. Dan aku lupa jika kita bisa menggunakan slab sebenarnya. Kenapa aku gunakan full block semua ini sebenarnya? Lihat, full block. Dan ini full block. Dan aku baru nyadar bisa ngulain slab ya. Dari situ aku nyadar bisa ngulain slab. Jadi kita akan buat infinite water source ini ya. Coba. Dan aku agar tidak mengulangi kesalahan yang tadi, jatuh, semua item hilang, aku taruh semua itemnya di sini dalam chest. Jadi ya, sekarang kita akan coba buat apa namanya? Infinite water source. Dan ini lava generator. Oke. Dan kita taruh di sini sekarang. Hancurkan. Boom. Apakah mau infinite ya? Yes. Tadi ada suatu jatuh itu apaan? Kita terus menggunakan full block. Gunakan saja slab. Thank you game.
Dan sekarang aku ingin pergi kemana ya? Kita taruh ini dulu. Ini kita taruh. Apel kita bawa. Airnya juga kita taruh. Kita bawa cobblestone dan juga slab. Kita akan ubah cobblestone jadi slab. Boom. Dan entah kenapa pohon ini gak tumbuh-tumbuh ya dari tadi ini. Padahal udah tak gini nih, apa namanya, terkasih bone meal. Sampai habis bone mealnya belum juga tumbuh. Apakah kita harus kesana ya? Kesana atau kesana? Nyari villager. Oh wait, ini airnya belum isi ya. Kita ambil lagi. Boom. Nah, okay, jadi karena pohon lebih penting, kita akan cari pohon dulu di sana ya. Ini di sini ada creeper, lihat itu. Dua. Kena itu langsung KO gue. Okay, dan kita taruh sekarang. Kita cari, aku nyari berapa cobblestone dulu agar bisa buat slab lebih banyak. Oke, segini rasanya sudah cukup. Kita ambil ini sticknya. Kita buat gini sekarang. Apa namanya, X. Karena kita akan nambang. Oke. Lalu kita buat sekarang slab. Dan kita taruh dulu apelnya ini satu ya. Oke, kita buat satu. Siapa tahu ntar kita jatuh gitu. Mati dah. Ini aku takut ini. Ini mudah-mudahan mau tumbuh ya. Itu sebenarnya, oh, lapis. Look at that, lapis. Lazul. Lazuli. Oke. Okay. Jadi kita akan ke sana. Kita buat di sini jalannya. Boom. Boom. What? Jadi hewan-hewannya mati jatuh semua. Padahal fantas di sini tadi sebenarnya ada babi. Babinya hilang. Yang awal tadi main itu kan ada babi itu dua lagi. Oke, kita akan membutuhkan banyak cobblestone slab sini ya. Belum. Oke, kita langsung saja jalan lurus ke sini sekarang. Boom, 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 boom. Ya, belum ternyata. Jadi kita akan ketemu lagi saat apa namanya, jembatannya sudah jadi. Oke, kita akan bersiap-siap melawan zombie. Atau kalau bisa kita buat jatuh saja mereka. Come on, sedikit lagi. Itu bedrock ya. Masih kurang kayaknya. Oke. Ya, kurang masih. Oke, kita kesini sekarang. Apakah kita bisa nyerang ya? Belum. Sudah bisa nyerang. Sudah bisa nyerang. Kita serang dari sini. Oke. Maju lagi dikit biar kena. Oke. 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 Come on. One more. Good job. Sekarang kita tinggal buat dah nih jalannya. Dan pas. Wih, rotten flesh. Makanan favorit. Ha. Kita ambil lily pad-nya. Because why not? Jamurnya juga. Jamur jadi. Jatuh ya? Oh enggak. Kita bisa buat pakai rumah. Atap kalau bisa. Jadi di sini emang summon ya. Summon gini dia. Apa namanya? Jadi kita harus cepat ya. Aku tidak ingin menghancurkannya, entah kenapa. Jadi kita bisa kesini cuma pagi-pagi aja. Oh. Oke, yang ini aja kita hancurin. Jadi saat aku selesai mengumpulkan kayunya, kita akan apa namanya, akhiri episode ini. Nih, yang ini aja terakhir. Oke.
Aku biar bisa buat obor juga ya. Dan ya, kita akan balik dulu ya. Biar bisa buat obor ya. Nah, dikasih sapling. Oke, bodo amat lah. Kita langsung saja turun. Jadi ya, like, comment, share, dan subscribe. Jika kalian belum subscribe, pastikan ya, kalau kalian suka like aja, kalau nggak suka dislike ya. Kalau bisa sih jangan dislike, jangan di like aja langsung. Jadi ya, thanks for watching. Seperti biasa, oh yuk, aku lupa belum buat furnace aku ya. Oke, kalau gitu kita buat ntar. Seperti biasa, goodbye.